pertanyaan besar. Apakah pembahasan di malam hari ini hanya mencakup ilmu agama saja? Tidak. Ilmu dunia pun bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga kita sebagai seorang muslim tidak layak hanya membatasi di dalam menuntut ilmu hanya sebatas ilmu agama. Tapi sesekali kita juga mencari tahu tentang ilmu dunia sehingga tidak zalim. Okay? Sehingga tidak zalim. Ilmu teknologi, ilmu komputer, atau bahkan hari ini ilmu desain yang sifatnya itu untuk kepentingan bersama, apalagi untuk kemajuan Islam pun kita pelajari, sehingga apa, tidak kalah perkembangan kita umat Islam dengan orang-orang kafir. Maka generasi-generasi kita hari ini mulai dikenalkan dengan perkembangan zaman, dengan catatan tetap dalam pengawasan orang tua. Kadang-kadang anak lebih pintar daripada orang tuanya. Gimana, Pak Tuan?